Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insyaAllah kita akan menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin yang kita berhenti seketika sebulan aku lebih kurang PKPD nak sah kawasan PKPD eh bukan dia ditutup nak diarahkan masjid dan surau yang berada di kawasan high-tech ni diarahkan untuk tutup, tapi bukan PKPD kan. Yang PKPD tu kalau sekarang ni Kota Star lah. Okay, sebelum ni Aman Jaya, masih lagi ada kawasan di Aman Jaya tu disambungkan lagi 2 minggu sebulan. Kadang orang suka PKPD ni biasa cuti kan? Tapi tak berapa kurang ya, tak suka cemun kan? Dia kalau PKP dulu tak pomo-pomo tak boleh, semua dihalang belakang nak antara negeri halang. Tak apa lah, ada main musim tu. Oh ni dia ya, PKPD dia ada kawasan tu lah. Ha, nak keluar dari kawasan tu, dia jadi macam tak ketahuan pula lah. Ha, cuti tu cuti lah, tapi ha, bukan kalau cuti betul kita boleh berjalan mana, melancong mana, duduk hotel mana. Ni duduk rumah tu. Kemudian bahan mentah pun dikatakan jadi bahaya sikit. Ha, tak apa lah. Maknanya masing-masing ada ujian ya. Dengan ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala mempertingkatkan ya, hamba itu, nak mengangkat hamba. Ya, dengan ujian juga Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan ya, dosa-dosa hamba. Kita ni sebagai hamba pertama perlu berserah kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Ya, setelah kita berusaha dengan mematuhi SOP. Ya. Ha, itu yang kita sebut dalam pengajian kita juga, kita sebut dalam kitab ni juga sebut, disebutkan perkara ittirari dan ikhtiari. Ha, itu dua yang berlawanan. Ittirari ni tergagah. Maksud tak ada boleh kita eloklah. Ha, lagu mana pun kita buat kerana Allah berkehendak begitu. Perkara ikhtiari ni kita disuruh untuk berusaha. Ya. Ha, lagu mana pun kita kena berusaha kerana ke depan kita tidak tahu. Ha, jadi usahalah, usaha bagaimana itulah mematuhi SOP. SOP suruh tutup, kita tutuplah. Mayang di rumah. Kan.
SOP pakai face mask, pakailah kita face mask. Kan? Walaupun boleh jadi tidak selesa. Tapi kerana kita dah lama dah ni PKP. Jadi biasa dah, tak ada orang tak biasa pakai face mask ni. Dah jadi biasa dah tu. Baik tu kita tengok dulu hak kita sebelum PKP ni perlu pakai mendalah ni. Kita tengok misi doktor di sekitar tengok, oi. Boleh dia pakai, tak lemah. Itu pasal dia biasa dah, tak lemah. Kita awal dulu berasa, oh apa ni sebab kata hidung lah mana. Lama-lama okey dah. Cuma ni kita buka lah pasal nak cakap lagi dia jadi tak apa syok. Pasal jauh tak apa. Baik. Jadi insyaAllah kita akan sambung kembali pada muka surat yang ke-200. Wow. Masih lagi dalam tajuk mukjizat. Mukjizat para anbiya wal mursalin. Cuma kita dah masuk perbahasan atau perbincangan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu bulan lepas lah. Iaitulah mukjizat agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah al-Quran. Cuma kita akan sambung pada bahagian itu mukjizat agung Al-Quran ini adalah dinamakan mukjizat maknawi. Kemudian kita akan sambung mukjizat Allahumma salli ala Muhammad hissi, yang nampak. Yang nampak mata kepala, perkara-perkara pelik. Baik, kita sambung muka surat 202. Okey. Iaitu pada dan setengah daripada mukjizatnya. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin amin Allahumma amin. Dan setengah daripada mukjizatnya terpancar-pancar air antara anak jarinya seperti barang yang diriwayatkan oleh Syaikhon daripada Sayyiduna Jabir, berkata ia telah dahaga manusia pada hari Hudaibiyah dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara hadapannya timba air daripada kulit yang mengambil air sembahyang daripadanya, timba air yang buat daripada kulit. Baik, yang mana timba air itu di waktu dah apa nama nak buat sembahyang, ambil air sembahyang. Kulit yang ia mengambil Ismail daripadanya dan datang seorang manusia kepadanya dan hampir bahawa adalah mereka itu berteriak seperti kanak-kanak yang datang kepada ibunya. Datanglah manusia ni, ramailah disebut ni, segala manusia datang kepada Nabi teriak seperti mana kanak-kanak datang kepada ibunya. Dan sebenarnya telah hampir bagi menangis, mana dekat nak menangis ha? Hampir menangis. Maka sabdanya, apa hal kamu? Apa sebab kamu ni? Teriak ni. Maka sembuh mereka itu, maka jawab mereka itu, ya Rasulullah, tiada pada kami air, barang yang kami mengambil air sembahyang. Barang yang kami mengambil air sembahyang dengan dia. Tak ada air nak ambil sembahyang. Yang ni mula jawab, tak ada air nak ambil air sembahyang. Kan? Mana? Letak titik, letak utama dia adalah ibadat. Dalam air ni letak utama nak semayang, nak ibadat. Dalam air ni banyak ni, kena tekak air. Kadang kerana kena tekak ni kita pun lupa dah tu, dahaga air kita pun minum lah. Dia rasa alhamdulillah lah. tu. Jadi Tak ada air, jadi tak boleh nak ambil air semayang lah. Gitu. Baik. Sebenarnya di samping itu, hak utamanya nak sebutnya, tak ada nak boleh minum lah. Tapi, para sahabat ni, dia letak titik utama tu pada ibadat. Itu lebihnya para sahabat tu banding kita. Kita hak nombor dua lagi ni. Dan barang yang kami minum dengan dia, kita minum kalau kita dahaga betul lah. Nak minum, tak ada kami boleh minum air dahaga ni. Kan? Sehari tak minum air. Parah juga sehari tak minum air kan. Kita pagi nak minum dah, teh tarik. Kan?
Sehari daripada pagi tak minum air, malam, sampai malam tak minum. Makan boleh makan, dari tercekik, tak boleh. Air lebih penting daripada makan. Kan? Kalau air tak minum lama banyak hari, dia boleh bertahan. Air ni, lama tak minum air, lagu mana nak sebut lah. Boleh bertahan tak makan lama lagi daripada air. Ha, gitu. Air ni pasal dia, ialah dalam badan kita air. Tidak boleh panggil apa? Kadang tak sampai sehari pun tak minum air. Boleh rebah, dehidrasi dia panggil apa kan? Kok masa panas dulu. El Nino. Nak sebut apa ya? El Nino. El Nino apa? La Nino. El Nino. Hak musim pak kemarau tu. Kering. Sapa kan? Oh, dia boleh jadi kurang air. Apa? Boleh rebah. Boleh bawa kepada mati. Memang semua boleh mati. Belakang kerana Allah berkendak nak mati. Itu tekok kita. Mana semua orang. Bila mana sampai masa mati belakang. Cuma ia dalam perencanaan Allah dan suatu yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini, jika diselidiki ada sebab musabab. Nak sebutnya apa? Setiap satu tu Allah Masyarakat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatur dengan begitu rapi. Dia tak ada mari ini, tak ada, tak tahulah dia mati sebab apa. Mari ini pula tak tahulah mati. Ada. Boleh jadi adalah perkara-perkara hak ni lah kita bicara ni. Korikul adat. Korikul adat ni yang mencari adat ni yang pelik. Makna nak cari dari sudut sebab musabab tu payahlah pasal perkara pelik. nak cari sebab, sebab ke mana ni boleh tubik air, pacar air kot jari. Ke mana boleh tubik air, mari mana air, bukan pahit air. Contoh. Nak bagi sebab tu tak boleh lah pasal apa? Pasal khariqul adat, yang mencari adat yang Allah beri kepada hamba yang Allah pilih. Kalau para anbiya wal mursalin ni mukjizat. kalau ini yang Allah beri kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dah habis hari ni cerita ni. Pertama disebut kerana tak ada air yang boleh kami nak ambil air semayang. Yang kedua, tak ada air yang boleh kami nak minum dengan dia. Melainkan barang yang antara dua tanganmu. Ni, hak timba tadilah. Maka menghantar ia akan tangannya dalam timba itu. Maka, tak ada nak buat timba ni gelap cik. Masuk tangan ke dalam timba tu. Masuk tangan tu. Maka jadilah air menggelegok keluar daripada anak jarinya seperti mata air. Menggelegok keluar. Maka minum kami sekalian dan kami mengambil air sembahyang. Pertama minum. Minumlah. Kemudian mengambil air sembahyang. Maka kata yang bertanya itu, betapa ada kamu? Katanya, jikalau ada 100,000, nescaya memadai akan kami. Tapi Allah kami 1,500. Jadi nak sebut ke mana, kalau kata 100,000 pun, air itu boleh nak cukup. Boleh mana banyak lah. Tetapi ada pada yang datang kepada Nabi SAW ni berkehendak kepada air ni sebanyak mana disebutkan di sini 1,500 orang. Jadi 1,500 orang ni hak boleh minum air tadi dan boleh ambil air sembahyang. Maka disebut betapa ada kamu, katanya jikalau ada 100,000 saya memadai akan kami. Mana 100,000, kalau kata ada 100,000 orang mari nak minum, mari nak ambil air sembahyang, cukup lah, memadai cukup. Kenapa ia mukjizat? Benarlah pelik, mari mana air? Ialah kerana Allah berkehendak mengeluarkan air dari jarinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar air, pacuk seperti mata air, melekuk tubik. Baik, dan setengah daripadanya mengucap syahadah oleh biawak di hadapannya antara perhimpunan beberapa sahabat. Maka mari ini riwayatlah, mari sebut. Ada daripadanya mengucap syahadah oleh biawak.
Ni sebagai apa ni, mujizat lah yang nampak. Ya. Biar awak ni melafazkan syahadah. Penyaksian lah kan. Syahadah ni kan dua kalimah syahadah. Penyaksian, kesaksian Nabi SAW adalah pesuruh Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu penyaksian apa itu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik. Biawak. Dan setengah daripadanya hak tu cerita pertama, hak kedua biawak ni kedua. Dan setengah daripadanya minta lepaskan oleh kijang daripada ikatan Arabi supaya menyusukan ia akan anaknya. Maka dilepaskan oleh Nabi. Kemudian maka kembali ia, maka disuruh ikat bagi orang Arabi itu. Kemudian ia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia, maka mengucap dua kalimah syahadah ia sebab sukanya. Maka ni yang ketiga. Dan Arabi ini masuk Islam. Dan setengah daripadanya terbelah bulan di atas Jabal Qubais. Dan setengah daripadanya disuruhnya orang Badui menyuruh kayu. Inilah batang kurma tu. Apa pokok tu kan. Batang kayu ni, pokok kayu ni. Maka datang ia tercabut daripada akarnya. Mula-mula dia gerak mari tarik kau ni, cabut akar belah sini. Tarik kau ni, cabut akar belah sini. Lepas tu berjalan menghampiri Nabi SAW. Kemudian maka datang ia, datang gerak kepada Nabi dan memberi salam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya mengadu oleh unta kepadanya sebab sedikit makannya dan banyak kedanya. Ni unta mengadu. Unta mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit makan. Oh, tuan ai bagi makan sikit eh. Tapi bagi kerja banyak. Oh, sian kat unta. Nampak. Tak boleh. Kena bagi makan cukup lah dengan kerja dia. Yang ni kata upah kan. Upah tu kena, kena bagi sesuai sepadan dengan hasil kerja dia. Ini kata pada menatang pun dikira. Menatang pun kira. Apalagi pada manusia. Ni kerja tak kira kan. Bagi upah sikit. Tu sial lah. Ini pun kerja tu. Sungguh kerja ni. Tapi bagi makan sikit. Sial kat dia. Nak suruh usung tu, nak suruh akak ni. Akak-akak lah, ia usung lah. Buh atas dia kan, nak gok pergi-mari. Bagi makan sikit tau, kesian kat unta. Baik. Dan setengah daripadanya didoakannya atas Utbah, anak Abu Lahab dengan sabdanya, Allahumma sallithu kalban min kilabik. Hai Tuhanku, kerasi olehmu akan Utbah itu, akan satu anjing daripada segala anjing engkau. Maka ditangkap akan dia oleh harimau. Anak apa tu Utbah, anak Abu Lahab ni ditekan harimau, makan harimau. Dan setengah daripadanya menghidupkan dua anak Jabir yang sudah mati keduanya. Yang seorang disembelih oleh kakaknya dan satu disembelih oleh ibunya. Maka hidup keduanya seperti bangun daripada tidur. Dan setengah daripada mendoakan bagi seorang lelaki satu-satu situ. Banyaklah ni kisah apa mukjizat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mari riwayatlah. Kan. Disebut di sini menghidupkan dua anak Jabir yang sudah mati. Dua orang. Seorang yang disebut di sini riwayat disembelih oleh kakaknya. Seorang lagi maknya. Baik, maka hidup keduanya seperti bangun daripada tidur. Tidak mustahil lah. Kerana Allah yang menghidupkan. Ya. Melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilah jalan yang menghidupkan Allah. Kalau kita baca kisah Bani Israel yang berlaku pembunuhan, kemudian Allah perintah antad bahu baqarah, sembelih lembu kan, diambil bahagian daripada lembu. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka pukullah dia, pukullah kepada si mati tadi itu bi ba'dihha, bahagian daripada lembu. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata ekor lembu, satu lagi kata lidah lembu. Lidah pendek panjang. Panjang juga ia perkedalan ni. Cuma hak luar ni hak nampak waktu ia panjang ekor. Tapi kalau ekor panjang lagi. Ekor tu boleh nak libah.
hukum. Hukum tu bukan hukum macam nak libah. Nak hukum tak lah. Sebagai pukul. Pukul. Kepada si mati dengan izin Allah, bangun si mati menceritakan. Ya. Nah, jadi ekor ke lidah ke tu sebagai jalan ya. Bukan ekor tu yang menghidupkan dah. Ha. Jalan saja yang datangnya kehidupan itu daripada Allah. Allah yang menghidupkan. Allah berkehendak nak bagi hidup. Mudah ya bagi Allah. Seperti mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah nak tengok bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Maka Allah tanya, qala awalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman? Ya. Tidak yakin dengan bahawa Allah boleh hidup yang mati. Maka Nabi Ibrahim jawab, qala bala, bahkan aku yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi nak beri tenang dengan tengok. Maka Allah perintah, qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu ambil 4 ekor burung, arba'atan min at-tayri, fasurhunna ilayka, kemudian sembelih dia, potong-potong dia. Fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian hak 4 ekor dipotong-potong tu, dicerai-ceraikan dia tu, diletak pada bukit, pada beberapa bukit. Thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian seru kepada burung tu. Maka dengan izin Allah cantum balik. Hak potongan tadi tu, juzu-juzu yang dipotong tadi tu bercantum pak 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 jadi burung terbang balik. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah olehmu bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik. Itu antara yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah menghidupkan mati. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Baik, yang ni. Kemudian mana dah tadi? Kehidup keduanya. Dan setengah daripadanya mendoakan bagi seorang lelaki yang makan dengan tangan kirinya. Maka sabdanya, makan olehmu dengan tangan kanan. Maka katanya, tiada kuasa aku memakan dengan dia. Maka sabdanya, tiada kuasa engkau. Maka tiada kuasa ia mengangkatkan dia kepada mulutnya. Kemudian daripada itu. Maka dia jawablah kan. Jawab tak boleh. Tak boleh nak, tak boleh nak kuasa. Maknanya tak boleh nak buat dengan tangan kanan. Jadi, tiada kuasa engkau, maka tiada kuasa ia mengangkatkan dia kepada mulutnya. Kemudian daripada itu, tak boleh pula. Dengan tekuk tangan kiri tak boleh kan? Tak ada kuasa. Makan ni tangan kanan. Melainkanlah memang tangan kanan tak boleh. Tak boleh gerak. Maksud dalam maksud hak ni sini, maksudnya tiada kuasa ni boleh jadi orang yang bukan tak ada kuasa lah, arti kata tak boleh nak angkat ni. Yang stroke kan, hak lupus separuh badan dah. Lupus tak boleh nak angkat lah, kat mana. Hak ni dalam arti kata boleh jadi kekok lah. Kekok kan, orang hak kidah kan, dia kekok. Wah, aku tak boleh tengah kanan. Macam kekok, wah boleh pun. Dibiasakan boleh je. Dibiasakan boleh. Tapi kerana duk ikut kekok tu. Kalau pun kita kata kidah lagu mana pun, ia makan tangan kiri ya. Dah. Kanan juga, sebab walaupun kidah, pentingnya apa? Mu'ayyah lah kan. Kidah tang nulis pun kidah, pegang pun kidah. Tapi bila makan, ada tangan kiri. Pegang ni pun ketuk. Ini tak ada berkat makan tangan kanan. Hal lain-lain pun samalah juga. Ya, pada tangan kanan ni. Cuma hak pada tangan kiri ni hak tak molek. Perkara hak nak buat tak molek lah. Istinja tangan kiri. Jangan terbalik. Makan tangan kiri. Istinja tangan kanan. Oh, ni pelik.
Itu pelik. Jadi sebenarnya di sana memanglah kita kata ada orang yang kidal tu, kita tak boleh nak kata pasal apa mu kidal, taklah pasal memang hari kidal sedunia pun ada kan. Hari kidal sedunia kan. Cuma selagi dia boleh buat yang kanan, dia yang kanan lah. Kalau makan memang kena kanan, tak benar pun. Walaupun kidal, dia tak boleh juga makan dengan tangan kiri. Dia kena suho juga dengan tangan kanan juga. Selagi tangan kanan boleh bergerak lah, usahalah tangan kanan. Lain lagi tu sebut contoh tadi, dah seteruk tak boleh gerak kan. Nak usaha ke mana, memang tak boleh dah. Itu dimaafkan. Kalau ni kerana tak ada kuasa lah, hati kata tak, yalah tak kekok. Kalau ni lagi senang, lagi dah biasa, tak boleh. Kalau ni kena ubah yang biasa. Yang biasa tu, biasa yang tidak boleh tu kena ubah lah. Baik. Jadi tangan kiri pun ada guna juga tadi kita sebut. Kanan ada, kiri ada. Kita boleh tukar-tukar. Oh hari ni tangan kanan, kita hari ni kita makan nasi tangan kanan. Esok tangan kiri pula, siang ke tangan kiri. Esok tukar pula. Hari ni kita tangan kanan makan, tangan kiri sekejap. Esok tukar pula, siang dah tangan kiri dia tu buat kerja potong molek ya. Tak boleh pasal ada ketetapan gitu. Dia punya hukumnya gitu. Tak ada kesian lah. Pasal tangan bukan orang, letak orang tak boleh eh? Pasal bila letak dia orang, kita Allah misalnya menghina lah pula, tak boleh eh? Ni di tangan kita, dua-dua tangan kita ni kan? Dua-dua tangan kita, ini kata fungsi. Di tangan kanan ada fungsi, tangan kiri ada fungsi dia. Ada sudut hukum dia tu. Kemudian, dan setengah daripadanya memberi berkat pada makanan yang sedikit hingga memakan cukup bagi orang yang lebih daripada 1,000 dan makanannya kurang daripada segantang. Tadi air sikit, banyak kan jadi, Allah beri jadi banyak. Siapa 100,000 100,000 pun boleh minum. Allah sallallahu Muhammad ya, 100,000 juta boleh minum. Kalau Allah berkehendak nak beri kan. Itu i'tiqad kita. Cuma khariqul adat lah. Perkara pelik mukjizat tu. Ni makan sepuyuk je. Mari boleh makan. Sekampung boleh makan. Satu kampung boleh makan. Ambil tu. Mari pula ambil tak habis-habis. Bukan tak habis-habis, duk mari sedia ada. Itu kelebihan. Allahumma salli 'ala Muhammad. Demikian juga disebutkan air zam-zam kan. Ya, tak pernah kering-kering. Maksudnya walaupun ramai mana orang minum, dia tak habis-habis. Itu keistimewaan, kelebihan itulah tersendiri pada air zam-zam. Dan air yang paling baiklah dalam dunia. Baik. Insya-Allah kita habis sikit lagi. Mana dah tadi? Makanan segantang. Dan setengah daripadanya mengembalikan mata Qatadah yang sudah keluar biji matanya, mengalir ia pada pipinya. InsyaAllah. Ini bola mata ni tubik. Dia mana, dia punya orang apa? Bracket dia. Bracket kita nampak. Mari tubik bracket. Dah lah tepat dia tu. Dia tak lekat lah. Dia keluar. Ada keluar. Dulu ni masa adalah seorang cikgu, dia masalah mata keluar. Kalau beroperik keluar. Dia bersambung lah, dia ada dia punya ni kan. Keluar. Ngeri juga lah tengok tu kan. Bila keluar tu. Dia tak ada apa keluar, pasal dia dah ni kan apa nama tu. Ia tak lekat tu. Dia kira nak keluar. Patuk sikit atom. Keluar. Itu itu dia operik okey lah. Macam-macam lah kan. Itu ujian Allah lah kan. Baik, mana keluar mengalir. Bukan mengalir macam air. Mana keluar ter apa kita sebut? Terjuntai. Terjuntai, guna kuku bahasa tu. Kita tak reti kan. Terjuntai tu. Kadang bahasa ni gitulah kan.
bahasa kita ni dikira kita pandai fahamlah. Dia kata, "Eh, mengalir, ada air ke dia? Ha, tubik air ke dia?" Ada lah. Mana terjuntai gitu pada pipinya. Maka mengambil oleh tangannya yang mulia dimasukkan kepada matanya. Masuk ambil. Nabi SAW ambil mata tu kalau masuk. Buh balik. Ha, buh balik tu lekat dah. Masuk ke mana? Maka disapunya. Mana? Ha, letak tadi tu adalah sapu. Itu kelebihan kan? Mulia, kemuliaan apa tu tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan. Ha, itu keberkatan ni kalau Nabi confirmlah ya, keberkatan daripada segala apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keberkatan yang datang daripada para auliaullah salihin. Ada keberkatan mereka. Dan baik itu disuruh kepada kita bila Allah Subhanahu wa nak tahni anak carilah ya, yang apa nama inilah ya, para golongan apa soleh lah, tutu imam, para asatizah, karena ada keberkatan ya pada mereka. Baik, dengan keberkatan yang ada pada mereka itu Allah Sayyidina Muhammad, kita tak boleh nak hina tu. Pasal apa? Pasal Allah Sayyidina Muhammad, para alim ulama ni, auliaullah salih ni, mereka dekat dengan Allah. Ya. Pada waktu sepertiga malam mereka Allah Sayyidina Muhammad bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sentiasa melaksanakan memperbanyakkan amal soleh. Sehingga Allah berikan kemuliaan-kemuliaan yang sebut karamah tu. Maka jadi baik pada ketika itu jua dan terlebih cerah daripada dahulu dan tiada sakit selama-lamanya. Hak mata tujuh tadi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong masuk balik dan sapu. Bacaanlah. Kita tak tahulah kan, Nabi bacalah, ada doa-doa Nabi doa. Kemudian bukan sakat lekat tu, bukan sakat molek tu tak tubik dah. Cerah daripada sedia kala sebelum tu. Barakah itulah. Dan setengah daripadanya menyapu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya akan betih Abi Rafi', dan sahnya telah patah. Maka jadi baik pada ketika itu jua seperti tiada patah dahulunya. Patah di betih ni, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu. Menyapu tangan pada bahagian yang patah tu. Macam mukjizat lah, mukjizat Nabi. Lepas tu tengok, tak ada apa. Itu tak ada apa dah, macam tak ada patah dah. Macam tak ada, tak pernah patah macam tu. Kemudian sikit lagi, sebelum kita masuk pada pecahan-pecahan ni kan, pecahan ni kita sambung, maknanya mukjizat ni bertemu lagi lah nanti. Dan setengah daripadanya mendoakan bagi Anas dengan panjang umurnya dan banyak hartanya dan anaknya, maka Allah seperti demikian itu. Anas bin Malik panjang umur. Dan setengah daripadanya dia ambil satu genggam pasir, maka dilontar pada muka seteru, maka jadi Allah kalah seteru itu sebab masuk pasir itu kepada mata mereka itu pada hari perang Hunain. Dan setengah daripadanya dikarut oleh labah-labah pintu gua gunung Jabal Nur tatkala masuk Nabi sudah bakar dalam gua itu kerana menyembunyikan dirinya daripada kafir yang liga Nabi ketika berhijrah. Dikarut oleh labah-labah. Maksudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam Jabal Nur ni. Masuk-masuk tu labah-labah tu buat sarang. Kemudian orang kafir yang liga Nabi, kejar Nabi, nak bunuh Nabi lah. Tak mahu Nabi berhijrah. Tengok nak masuk ke Jabal Nur ni, pasal dia menjejaki Nabi ni masuk ke jabal tu. Tetapi dengan sarang labah-labah ni menghilangkan, kita katakan, jejak tu. Jadi dia potong, tak ada ni dah ada sarang labah-labah gua nak masuk ke mana sarang labah. Kalau masuk mesti sarang labah tu akan ni, akan rosak lah. Ini adalah mukjizat lah. Lepas tu kita tak boleh tanya, dan cepatnya labah tu buat sarang. Tak boleh tanya mukjizat. Tak boleh tanya bila mukjizat ni kharikul adab. Tak boleh fikir lah. Tak boleh guna logik akal. Dia mari tanya pula, ustaz, pelik lah ustaz.
Dah ada labuh tu buat. Memang pelik pun mukjizat. Ha, tu. Saya tanya. Dan lain daripada yang tersebut itu, berapa banyak lagi mukjizatnya terdapat dihinggakan banyaknya. Maka Allah sekalian yang dimaksud itu menunjukkan benar dakwanya pesuruh Allah Ta'ala, dan benar pula barang yang dikhabarnya itu daripada Allah Ta'ala. Dan diketahui olehmu bahawa pekerjaan yang menyalahi adat itu 8 perkara. Jadi kita berhenti di sini, kita tinggalkan di sini dahulu untuk pecahan kepada perkara khariqul adat. Maka disebut dalam kitab Aqidatun Najih ini 8 pecahan. Biasa kita sebut 5. Tapi ada pecahan-pecahan yang lain lah, yang sebenarnya dalam satu tu, satu kalau kita secara ringkas kita tengok 205 tu kan, ke 5 sampai ke 8 tu ia duduk pada pecahan 5 tu ia duduk dalam satu. Satu-satu bahagian yang kata 5. Tapi dipecah 8 tu kerana dikategorikan berlainan dia, tak ada masalah lah. Itu kategori-kategori. Dikategorikan hak ni istidraj, hak ni sihir, hak ni ihanah. Tu. Okey. Kemudian nanti ni insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan baca sambung dia pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ selesailah kita bicarakan beberapa contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang hissi, yang nampak dengan mata kepala, hak kelebihan tu. Al-Quran mukjizat maknawi. Okay. Jadi pertemuan yang akan datang insya-Allah kita akan mengupas pula pecahan daripada khariqul adat. Mukjizat itu salah satu daripada khariqul adat. Cuma mukjizat ini khusus pada para anbiya wal mursalin sebagai tanda benar rasul. Sebagai benarnya rasul. Jadi Allah beri kelebihan mukjizat ni supaya Allah mesti Muhammad, orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya mursalin dapat membenarkan kata-katanya dengan mukjizat. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Sebelum tangguh pun ada pun nak tanya soalan. Lama dah aku tanya soalan, tak buka soalan. Pasal tiga, tapi tak buka soalan pun jawab pun seminit tak ada jawab juga. Ni pun ni kan. Tak apalah. Pasal PKPP ni pun 30 minit. Tak apalah, lepas habis PKPP tahun depan pula lah. Pasal Disember kan, tahun depan pula lah kita buka soalan. Baik. Jadi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. وأن والدينا وأن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.